tujuan Food Bank ini ialah kita sebenarnya kita telah terima banyak aduan dan permintaan untuk pada orang ramai, khususnya pekerja-pekerja yang telah hilang kerja. Mereka telah datang pejabat saya dan telah minta supaya kita memberikan sebenarnya dalam 2-3 minggu yang lalu, tetapi isu ini telah mula daripada bulan April. Pejabat saya telah menerima banyak aduan dan juga permintaan. Permintaan satu untuk barang makanan termasuk sayur-sayuran dan juga permintaan untuk membayar sewa. Ketiga untuk permintaan untuk pembayaran elektrik dan sebagainya. Tapi kita tak boleh bayar elektrik, kita tak boleh bayar sewa dan sebagainya. Tapi apa kita boleh buat ialah kita boleh memberikan sumbangan kepada orang ramai, khususnya pekerja-pekerja yang telah hilang kerja. Dan juga kepada pekerja-pekerja yang gaji mereka kena potong. Banyak pekerja sekarang menerima wang kurang, gaji mereka dipotong 40% pun ada, 50% pun ada. Dan satu wanita datang berjabat saya mengatakan, dan dia ada bawa surat mengatakan beliau telah potongan gaji sebanyak 80% telah berlaku. So, dan juga ada satu lagi kumpulan di mana mereka telah diberi cuti sampai November tahun ini, dan sehingga November tahun ini mereka langsung tidak ada apa-apa gaji ataupun pembayaran ataupun pampasan, langsung tidak. So, saya pun fikir macam mana untuk menolong mereka supaya secara minima mereka dapat ada makanan dekat rumah. Itu hasrat kita lah. So, demi kepentingan orang ramai, khususnya pekerja yang telah hilang kerja dan sebagainya, pejabat saya bincang dengan NGO, bincang dengan pihak pengusaha, bincang dengan orang ramai dan sebagainya. Dan selepas itu, kita telah merumuskan supaya membuat keputusan untuk menjalankan program Food Bank ini. So, Food Bank ini khususnya akan memberi sumbangan kepada orang yang telah hilang kerja, orang di mana mereka gaji mereka terkena potong dan sebagainya. Bukan semua orang yang dibawa e-kasih, tidak. Itu tidaklah, ini terus pada fokus ini. So, saya percaya Food Bank ini dapat memberi perkhidmatan kepada orang ramai, khususnya kumpulan-kumpulan ini, supaya mereka ada kurang-kurangnya makanan dalam rumah. Itu adalah tujuan saya. Sehingga pada hari ini kita ada 150 orang. Itu sebelum membuka pendaftaran orang yang datang ke pejabat, 150 orang. Dan selepas itu bila kita keluarkan itu, kita mau tengok berapa orang akan datang balik. Hanya akan dibuka pada hari Ahad daripada pukul 2 hingga 5 pada hari ini, pada sekarang, tak masa sekarang. Tetapi bila kita tengok, kita pun sudah ada experience sikit, maka kita ingin membuka untuk 3 hari dalam 1 minggu. Apa yang kita buat, semua barang makanan kita akan bagi. Itu memang ada, kita akan bagi beras, tepung, mihun, sardin dan sebagainya, kita akan bagi. Itu semua orang akan dapat. Tapi bila kita dapat sumbangan seperti sayur-sayuran, itu pun kita akan bayar. Kita akan berikan kepada orang ramai.